Alhamdulillah. Ada apa? Suara yang besar dong. Rezeki dari AA gitu. Ya bersyukur banget tentunya di saat aku apa ya kehilangan harapan gitu kan terpuruk, terus tiba-tiba ada AA yang dibangkitin, yang mau dan berani ngajak aku kerja gitu. Tapi menyangka nggak sih Jody tiba-tiba diangkat AA gitu? Sama sekali nggak sama sekali, karena nggak pernah ada pikiran juga kan, maksudnya ya udah pengen setelah keluar kan ya apa coba cari kerja deh kan, beberapa hari udah coba cari kerja juga. Ini alhamdulillah rezekinya di situ. Sama jawabannya dapat dari podcast atau memang udah dihubungin sama AA? Jadi dihubungin sama timnya AA, disuruh apa ya langsung disuruh main ke Andara. Habis itu cerita kan ada di podcastnya juga kan, itu aku diajak kerja sama. Jobdesknya apa? Jobdesknya di sini aku sebagai konten kreatornya. Jadi yang fokus ke kontennya Instagramnya. Tapi adaptasi langsung kerja gitu susah nggak sih Jody? Ya, dibilang agak susah ya, apalagi kan ritme kerjanya AA kan sangat-sangat si super sibuk ya. Jadi tapi emang harus berusaha sih, karena kan kesempatan nggak datang dua kali. Emang harus di-push dari akunya sendiri. Kamu sendiri gimana nyesuaiinnya? Maksudnya ini kan langsung gitu ya, langsung terjun kerja di tempat ini. Kamu gimana kesulitannya, warna-warninya? Ya, harus bisa apa ya. Kalau A bisa ya pasti orang lain pun bisa gitu. Ya, apalagi aku udah menjadikan A Rafi sebagai role model banget kan. Jadi memang harus sangat apa ya, bisa melakukan apa yang dilakukan. Mungkin bangun jam berapa tuh, standby berapa jam, terus tidurnya jam berapa gitu. Waduh, kalau itu udah hampir gak lihat jamnya, pokoknya standby, ready langsung. Sampai subuh gitu pasti udah standby apa gimana? Ya, apa sebisa mungkin ya beres sholat subuh langsung standby. Karena emang di rumah Andara juga kan ya, Jote? Ya, sekarang lagi di standby di rumah Andara juga. Jobdesknya apa sih? Kaget gak sih secara detailnya apa nih Jobdesknya? Jobdesknya sebagai konten kreator di, apa, kita, apa ya, aku ya mikirin kontennya AA juga di Instagram, posting buat. Berarti yang buat idenya gitu, yang buat ide kontennya? Kalau buat ide kontennya, ya masih dari AA, masih dari AA, jadi aku eksekusi. Seorang Jody di AA berapa sih kerjanya? Waduh, belum gajian. Sampai 2 digit nggak sih? Sampai 2 digit nggak sih? Waduh, kalau itu nggak tanya aja. Berarti sopir udah berapa lama? Sopir ini hampir, ini udah minggu kedua. Kesulitan-kesulitannya apa Jody di minggu sama A? Ya, ritmenya aja cuy, super sibuk, super sibuk. Bedanya mungkin dulu sama almarhum jawabannya seperti deh, apa kan. Gitu. Maksudnya maksudnya perbedaan ritmenya iya, beda menyesuaikannya. Lebih capek yang di AA apa yang dulu? Enggak bahas kali. Lihat sih jadi sekarang selama ini. Alhamdulillah enjoy banget, apalagi kan AA orangnya baik, super humble ya, jadi alhamdulillah enjoy. Jod, doain dong untuk AA ya kan 10 tahun sama Mbak Gigi ya. Seperti apa nih dari Jody? Apa? Happy anniversary juga buat AA sama Mbak Gigi, semoga semakin erat, semakin bisa bangkitin orang-orang yang perlu dibangkitkan, terus semoga selalu apa ya istilahnya, langgeng. Selalu langgeng dan selalu bisa membantu orang-orang, karena memang dikasih kekuatan, A itu sangat-sangat diberikan kekuatan untuk membantu orang lain dan itu sangat-sangat terbukti. Terakhir lah, bajunya menarik banget tuh, sablon sendiri, spesial, cipung atau cipung Lili ya, Lili. Aku agak narsis ya, itu kecil. Emang spesial kamu nyablon buat acara ini? Ini dikasih, ada yang ngirim. Iya. Udah ya? Oke, makasih.